Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Un, selamat sore. Hari ini tanggal 25 April 2020. Ya, saya akan memberikan informasi terkini tentang COVID-19 di Provinsi Lampung. Yang pertama tentu orang dalam pemantauan. Saat ini ODP berjumlah 3.196, di mana yang sudah selesai dipantau selama 14 hari 2.530. Dan masih dalam pantauan itu ada 665 orang, yang ODP meninggal ada 1 orang. Selanjutnya pasien dalam pengawasan. Jumlah pasien dalam pengawasan saat ini ada 69 orang, di mana yang masih di ruang isolasi ada 21 orang, sedangkan yang sudah negatif hasil COVID-nya dan bisa diperbolehkan pulang ada 37 orang, dan yang meninggal dalam status PDP ada 11 orang. Hari ini memang bertambah ada 2 pasien dalam status PDP meninggal. Nanti akan saya beri informasinya.